Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Saat ini saya sedang berada di gudang sepatu milik Zoetius Sneakers. Zoetius Sneakers menjual berbagai macam jenis sepatu, terutama sepatu olahraga. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan antara sepatu original dengan sepatu yang palsu. Jangan lupa untuk mengikuti video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe. Akhir-akhir ini, penggunaan sneaker sedang tren. Pasti di antara kalian ada yang sedang mencari-cari sebuah sneaker idaman yang harganya oke dan yang pastinya original. Namun mungkin akan timbul pertanyaan di benak kalian. Bagaimana nih membedakan sneaker original dengan yang replika atau sering kita sebut KW atau palsu? Tenang, di video ini kita akan membahas tips untuk membedakan atau mengenali apakah sepatu tersebut asli, original, atau palsu. Yuk, kita bahas beberapa tips untuk membedakannya. Produk original adalah jenis produk yang merupakan barang resmi dari pihak pembuatnya. Barang ini murni diproduksi, diseleksi, dan distandarisasi oleh sang produsen sendiri, sehingga kualitas barang benar-benar terjaga dan tidak mengecewakan para pembelinya. Membeli produk original juga merupakan kebanggaan tersendiri, apalagi jika merek produk tersebut cukup terkenal di dunia. Cara pertama untuk mengetahui bahwa produk tersebut original adalah yang pertama dan jelas bisa menjadi pembeda adalah tempat kamu membeli sepatu tersebut. Usahakan membeli sepatu tersebut melalui distributor resmi atau gerai resmi produk sepatu tersebut. Tetapi banyak juga yang menjual sepatu original di online shop. Salah satunya adalah Zoetius Sneakers. Jika kamu harus membeli secara online, maka kamu harus melihat review atau ulasan dari konsumen sebelumnya. Di situ, kamu dapat mempelajari apakah toko tersebut menjual sepatu original atau palsu melalui komentar dan penilaian yang diberikan oleh pembeli sebelumnya. Pahami istilah dagang yang sering digunakan penjual. Sebetulnya hanya ada dua jenis sepatu sneaker, yaitu sepatu original atau KW. Umumnya, para penjual akan sering menggunakan istilah seperti original, BNIB atau Brand New In Box, dan BNWB atau Brand New Without Box. Sedikit penjelasannya, original BNIB adalah barang asli yang sama sekali belum dibuka dari kardusnya, sedangkan original BNWB adalah barang asli yang dijual tanpa menggunakan kardus, sehingga patut untuk dicurigai oleh konsumen, karena barang original pasti akan disertai dengan box yang asli. Poin kedua yang harus diperhatikan adalah box atau kardus sepatu. Satu lagi yang bisa menjadi pembeda adalah box sepatu. Biasanya kalau membeli sepatu original, pasti selalu akan mendapat box sepatu tersebut. Sama halnya ketika kamu membeli handphone, di box sepatu tersebut akan tertera ukuran sepatu, kode artikel sepatu yang tentu saja kode artikel tersebut sama dan sesuai dengan yang ada di lidah sepatu. Selain itu, juga tertulis distributor resminya, seperti PT MAP Aktif Adi Perkasa, PT Nike Indonesia, PT Adidas Indonesia, PT Pumaket Indonesia. Jika sepatu tersebut palsu, maka tidak ada boxnya, atau terdapat box tetapi tidak memuat hal yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga,
bentuk sepatu dan ukuran sepatu. Karena diproduksi oleh produsen brand yang asli, bentuk sepatu original tentunya simetris. Selain itu, hasil garapannya pun rapi. Bagaimanapun, kualitas adalah hal yang membedakan antara sepatu palsu dan asli. Kalau kamu amati, sepatu palsu biasanya agak berantakan di beberapa bagian, dan terkadang bentuknya pun tidak rapi. Satu hal lagi yang membedakan adalah soal ukuran sepatu. Jika sepatu original, antara ukuran yang tertera biasanya akan sesuai dengan kaki kamu. Sepatu original juga disertai dengan insole. Insole adalah pelapis kaki di bagian dalam alias tempat pijakan kaki. Sepatu asli merek apapun pasti memberikan sole ini dan meletakkan identitas merek mereka di atasnya. Jika dipijak, rasanya sangat halus dan sangat detail. Sepatu asli dengan harga yang relatif lebih mahal memang menjanjikan bahan yang lebih bagus dibandingkan dengan seri tiruannya. Lihat deh solnya, kalau sepatu tiruan seringnya pakai karet mentah yang warnanya kuning kecoklatan. Pola pada solnya pun berbeda dengan sneaker asli yang ditawarkan. Sebelum membeli, nggak ada salahnya kamu riset kecil-kecilan buat mengetahui seperti apa rupa asli dari sepatu yang kamu inginkan. Cara paling mudah yang terakhir adalah dengan mengetik kode artikel yang tertera dalam box sepatu dan lidah sepatu di Google. Jika original, maka kode yang kita ketik di Google akan memunculkan gambar sepatu tersebut. Kita akan coba ketik kode artikel sepatu di Google. Kodenya adalah S80644. Lalu kita enter dan muncullah sepatu sesuai dengan yang kita maksud. Ini merupakan salah satu indikator bahwa sepatu tersebut original. Demikian penjelasan video dari saya. Jika ada tambahan mengenai cara membedakan antara sepatu asli maupun sepatu palsu, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita bertemu kembali di video kita selanjutnya. Terima kasih.